Nah, ini tabung buat menyedot kekuatannya ada di sini. Oke, sekarang kita bakalan melakukan proses penyedot kekuatan. Oh ya, ini mesin buat mengoperasikannya sebelah mana nih? Nah, sepertinya di sebelah sana. Oke, aku bakalan coba. Ternyata bukan nih. Ini tuh bukan mesin buat mengoperasikan alat ini. Terus kalau gitu, mesin buat mengoperasikan alat ini di sebelah mana? Waduh, kita harus cari dulu. Ada apa, Profesor? Sepertinya kamu panik. Ini Boboiboyko saja. Ternyata kendali untuk mengoperasikan alat ini bukan di sini. Bukan di sini? Terus di mana? Wah, aku juga gak tahu. Kita harus cari dulu. Ya udah kalau gitu, ayo kita cari dulu. Manusia barbar yang di sana, tolong kamu jagain Boboiboy ini. Barbaro, siap Barbaro. Kalau gitu, ayo semuanya ikutin aku. Kita cari alat buat mengoperasikan alat. Barbaro, siap Barbaro. Barbaro, mereka sudah pergi. Aku ngantuk banget. Saatnya untuk tidur, Barbaro. Halo semuanya, selamat datang di channel Poi Poi Gaming. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game GTA 5 modnya, teman. Nah, kali ini gue lagi memakai karakternya Boboiboy Sori nih, teman-teman. Dan sekarang ini Boboiboy Sori itu, waduh, ini di mana ya? Wah, ini Boboiboy Sori juga nggak tahu nih, teman-teman. Sekarang ini Boboiboy Sori itu ada di mana? Oh ya, teman-teman, lihat tuh, di sini juga ada orang, tapi orangnya itu lagi tidur. Mending ini Boboiboy Sori bangunin dia apa enggak ya? Ya yaudah deh, kalau gitu mending ini Boboiboy Sori bangunin dia aja deh. Permisi pak, permisi, bangun, aku mau nanya nih. Barbaro, kamu mau kabur? Barbaro, waduh, tiba-tiba menendang Boboiboy Sori nih, teman-teman. Sini Barbaro, waduh, ini gimana masuk nih? Ke dalam tabung itu. Bapak, berhenti pak, jangan mukulin Boboiboy Sori pak. Waduh, lihat nih teman-teman, apalagi ini badannya Boboiboy Sori itu lemes banget kabur. Nih. Waduh, pasta pak. Jangan kabur. Jangan mukulin Boboiboy Sori. Waduh, ini Boboiboy Sori harus keluar nih teman-teman. Oh iya, di sini tuh ada pintu nih. Boboiboy Sori kabur. Waduh, ini pintunya malah dikunci nih. Terus kalau gitu ini Boboiboy, waduh, kalau di sini Boboiboy Sori ditendang terus nih teman-teman sama orang itu. Ya dari kalau gitu ini Boboiboy Sori bakal cuma lawan. Kita lawan. Kok enggak kena ya? Ini saking lemesnya nih teman-teman. Tuh lihat tuh, ini pukulan Boboiboy Sori enggak kena. Waduh, ini susah banget nih teman-teman. Ayo pukul lagi ke sini. Gak kena lagi Barbaro. Kok malah nendang itu sih? Gak kena. Barbaro. Nah, mantap. Sakit. Oke, Barbaro. Dengan satu pukulan orang itu langsung tepar. Wah, ternyata masih kuat nih teman-teman. Gak kena. Rasakan itu Barbaro. Pak, kalau ini badannya Boboiboy Sori gak lemes, ini mungkin itu satu pukulan juga udah pingsan. Oke, mantap. Akhirnya orang itu pingsan nih, teman-teman. Kok aneh ya, tiba-tiba orang itu menyerang Boboiboy Sori. Oh ya, ngomong-ngomong ini tuh apaan ya? Waduh, ini aneh banget nih. Yaudah deh, kalau gitu ini Boboiboy Sori harus cepat-cepat keluar dari tempat ini nih. Kira-kira ini jalan keluarnya lewat mana ya? Waduh, ini kepala Boboiboy Sori. Waduh, udah pusing banget nih, teman-teman. Oke, nah di sini ada pintu. Mudah-mudahan ini jalan buat keluar. Kok ini juga dikunci? Waduh, terus ini Boboiboy Sori keluarnya lewat mana ya? Nah, sepertinya lewat sini deh. Oke, Boboiboy Sori bakalan kesini. Jangan kabur Barbaro. Jangan kabur Barbaro. Kok tiba-tiba jangan kabur Barbaro. Lihat nih teman-teman, ini Boboiboy Sori lagi nih. Ayo ke sini, masuk ke dalam. Harus lawan Barbaro. Nah, mantap. Barbaro. Barusan aku kena sana sih. Barbaro. Nah, rasakan itu Barbaro. Jangan sampai kalah nih, teman-teman. Gak kena Barbaro. Kita lawan. Gak kena lagi Barbaro. Rasakan nih Barbaro. Barusan itu Barbaro kena tendangan Barbaro. Nah, mantap. Oke. Nah, lihat teman-teman, orangnya itu sudah pingsan lagi. Oh ya, apa jangan-jangan ini Boboiboy Sori diculik? Kan sebelumnya itu Boboiboy Sori lagi tiduran di rumah. Wah, bener nih teman-teman. Kalau gitu nih Boboiboy Sori harus cepat-cepat keluar nih. Kaburnya lewat sini kah? Boboiboy Sori bakalan coba keluar. Waduh, ini juga dikunci nih teman-teman. Duh, terus kalau gitu lewat mana ya? Oh, di sini ada lift nih. Mending Boboiboy Sori naik lift aja nih. Oh iya, ini Boboiboy Sori ke atas apa ke bawah sih? Waduh, takutnya itu nanti ini Boboiboy Sori salah jalan nih teman-teman. Ini itu minus 3 itu. Oh, berarti di bawah. Kalau gitu ini Boboiboy Sori harus ke lantai atas nih teman-teman, ke lantai 1. Oke, ini Boboiboy Sori masuk. Terus di sini Boboiboy Sori bakalan ke atas nih.
Nah, sepertinya ini kita sudah sampai di lantai 1. Oke, kita bakal kabur barbar. Serang terus. Serang terus. Ayo, serang lagi. Dan kenapa tangkap teman-teman? Dia, ayo cepetan manusia barbar, tangkap dia. Hati-hati manusia barbar, jangan sampai kalah. Tinggal, Bosori nggak terkena senjata itu, teman-teman. Bisa gawat nih kalau terkena senjata itu. Oh ya, mending ini Bosori bawa senjata itu deh untuk berjaga-jaga. Oke, ini Bosori bakalan bawa dulu. Nah, ini senjata yang sebelumnya dibawa sama orang itu sudah dibawa nih sama Bosori. Oke, sekarang ini Bosori bakalan keluar. Tapi ini keluarnya lewat mana ya, teman-teman? Lewat sana atau lewat sini? Ya yaudah deh kalau gitu, ini Bosori bakalan coba lewat sini dulu nih. Mudah-mudahan ini pintunya kebuka. Waduh, ternyata pintu ini dikunci nih, teman-teman. Berarti ini jalan keluarnya itu lewat sana nih. Oke, ini Bosori bakalan keluar. Waduh, lihat nih teman-teman, ini badannya Bosori itu lemes banget nih. Oke, lewat sini kak. Bukan, ini tuh ruangan nih. Oke, kita bakalan lewat sini. Mudah-mudahan ini jalannya benar nih, teman-teman. Oke, waduh, ini Bosori itu lemes banget nih. Oke, kita lewat sini. Terus itu pintu menuju mana ya? Lewat sini atau lewat sana sih? Oke, coba lewat sini dulu. Waduh, ternyata pintu ini dikunci. Berarti lewat sini, teman-teman. Oke, ini Bosori bakalan keluar. Barbaro, dia mau kabur. Aduh, rasakan ini Barbaro. Aku harus menangkap dia, Barbaro. Mantap. Dengan satu pukulan orang itu langsung tidur nih. Oke, ini Bosori bakalan cari jalan keluar. Mudah-mudahan lewat sini nih. Oke, kita lewat sini. Waduh, ini Bosori lemes banget nih. Oke, tapi di sini tuh Bosori harus kuat supaya Bosori itu bisa kabur dari tempat ini, teman-teman. Oke, kita lewat sini. Oh ya, ngomong-ngomong, ini jalan keluarnya itu masih jauh nggak sih? Waduh, terus ini lewat mana nih, teman-teman? Waduh, di sini bahaya banget nih. Pokoknya di sini tuh Bosori jangan sampai ketemu sama orang yang tadi. Nah, ini pintunya kebuka. Terus ini lewat. Waduh, ada orang itu lagi. Oke, Bosori bakal lawan. Ya, gak kena dong. Ayo balik lagi. Nah, mantap. Oke, dengan satu pukulan orang itu juga langsung tidur nih, teman-teman. Oke, ini Bosori bakalan kabur. Waduh, ini lewat mana nih, teman-teman? Soalnya lihat nih, di sini banyak pintu. Oh, di sini ada lift. Oke, ini Bosori bakalan coba. Oh, ini lantai apa sih? Di sini ada lantai minus 2, terus di sini ada lantai minus 1. Waduh, ini Bosori lewat mana nih, teman-teman? Ini liftnya kok nggak kebuka ya? Bang. Kalau lewat sini. Bang. Ini juga sama nih. Oh, di sini tuh minus 1. Berarti nih tinggal satu lantai lagi nih, teman-teman. Oke, nah mudah-mudahan di lantai ini nih Bosori ke sini. Nah, mantap, akhirnya ini Bosori. Waduh, ternyata pintu ini juga dikunci nih, teman-teman. Waduh, apa mungkin jalan keluarnya itu lewat sana? Ya udah deh kalau gitu, ini Bosori bakalan coba keluarnya lewat sini. Oke. Nah, mantap. Terus ini kemana lagi nih, teman-teman? Sepertinya di sini tuh lurus deh. Nah, waduh, di sana ada orang itu lagi. Terus itu sama siapa ya? Waduh, sepertinya itu berbahaya deh. Waduh, ini Bosori jangan sampai ketahuan nih, teman-teman. Nah, mantap. Oke, ini Bosori nggak ketahuan. Terus di sini Bosori kemana ya? Sepertinya ini jalan keluar deh. Oke, Bosori bakalan lewat sini. Nah, ayo ke atas. Oke. Terus ini kemana nih? Ke sini kah? Atau ke lift ini?
Waduh, ini Bob Busari bakalan coba ke sini dulu. Bang. Waduh, lift ini nggak kebuka nih teman-teman. Wah, berarti di sini tuh Bob Busari harus jalan kaki nih. Waduh, ini capek banget nih teman-teman. Oke, waduh. Ini Bob Busari jangan sampai pingsan. Ayo Bob Busari, kamu harus kuat. Oh, waduh. Kita ikutin jalan ini teman-teman. Waduh, mudah-mudahan itu jalan keluarnya nih teman-teman. Soalnya lihat nih teman-teman, ini Bob Busari sudah nggak sanggup lagi. Oh, bener tuh, itu jalan keluar. Ayo Bob Busari, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa keluar dari tempat ini. Ayo, itu tinggal dikit lagi. Waduh. Ayo keluar Bob Busari. Ayo lari-lari, nah mantap. Ayo dikit lagi. Oh ya, mudah-mudahan ini pintu ini juga kebuka nih teman-teman. Wah, gawat nih kalau misalkan ini pintunya gak bisa dibuka. Berarti ini Bob Busari gak bisa keluar. Oke. Wah, ini pintunya gak bisa kebuka nih teman-teman. Terus ini Bob Busari gimana nih? Aduh. Oh ya, Bob Busari bakalan coba keluarnya itu lewat pintu yang satunya lagi nih teman-teman. Mudah-mudahan kalau lewat sini ini pintu gerbangnya kebuka nih. Oke. Ini Bob Busari bakalan coba keluar. Bang. Ini gimana nih? Nana. Waduh, akhirnya ini pintu gerbangnya kebuka nih teman-teman. Yeay. Akhirnya ini Bob Busari bisa keluar juga.